Situasi konflik Rusia dengan Ukraina semakin memanas. Bahkan sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan sebuah tank Rusia dengan sengaja menabrak dan melindas mobil warga sipil Ukraina di jalan raya. Diketahui mobil itu hancur seketika, namun ajaibnya pengemudi mobil dikabarkan masih selamat. Dikutip dari mirror.co.uk, mobil yang dihancurkan tank Rusia terjadi di pinggiran Kiev. Tank itu dikendarai oleh pasukan Kremlin. Hebatnya, saksi yang melihat kejadian itu menyampaikan pengemudi mobil tersebut selamat. Video yang beredar dari kaca jendela rumah itu telah memicu kemarahan. Seorang pria bernama Viktor Berbas, 58 tahun, mengatakan ia bergegas keluar seusai mendengar suara tembakan. Dalam hal ini belum dikatakan jelas apakah tank itu adalah kendaraan militer Rusia atau Ukraina. Namun berdasarkan laporan menunjukkan bahwa mereka yang mengemudikannya adalah orang Rusia. Korban yang langsung dievakuasi oleh warga pun belum diketahui secara pasti menderita luka serius atau tidak. Diketahui Ukraina sendiri telah didesak untuk menggunakan bom Molotov untuk menetralisir penjajah Rusia saat pertempuran putus asa memasuki hari ketiga. Pemerintah meminta warga sipil untuk melaporkan setiap pergerakan musuh. Ukraina juga dikabarkan telah menayangkan instruksi cara membuat bom Molotov. Diberitakan sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 137 warga sipil dan personil militer telah tewas pada hari pertama serangan Rusia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!